yang mengaji kitab Arba'in Nawawi itu diutamakan untuk hafal ke-40 hadis tersebut. Nah, ini anak-anak didorong untuk menghafalkan meskipun tidak semuanya, akan tetapi beberapa dari hadis tersebut kami minta untuk hafal. Untuk itu, sekarang kami ingin menguji seberapa paham anak-anak yang santriwan-santriwati ini setelah mempelajari kitab Arba'in Nawawi tentang hadis-hadis yang sudah mereka pahami. Bu Atik mulai dari yang pertama. Bu Atik minta disebutkan dan dijelaskan hadis yang ke-17. Ke-17. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, let me say greeting to all of you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi ala Sadad ibn Ausin an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna allaha katabal ihsanu ala kulli sayin fa'idha qataltum fa'akhsinu qatlah fa'idha dabakhtum fa'akhsinu dabkhah wal yukhidda akhadukum sahratuhu wal yurikh dabiakhadahum. This hadith number 17. I want to explain a bit about this hadith. This hadith from Abi ala Sa'ad bin Auf was hearing from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, Allah has made obligation to all of people to do goodness at all, especially when you want to kill some animal, when you are celebrating Idul Adha, or when you are celebrating Akikah, you must to kill animal, you have to pay attention for 3 steps. The first one, you have to make sure that you do goodness to that animal. Secondly, you have to make sure that you kill that animal by using good ways. The 3rd part, you are prohibited to step on that animal or drop down that animal on the ground. That's all for me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini kami tidak mengajarkan sebelumnya bagaimana menjelaskan dan lain sebagainya. Ini sesuai dengan interpretasi masing-masing. Next, please recite and also explain hadith number 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Rawahu Muslim. Dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu telah berkata, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mencegah dengan tangan. Jika ia tak sanggup, maka cegahlah dengan lisan. Dan jika ia masih tak sanggup, maka cegahlah dengan hati. Dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah, sebagai seorang Muslim yang baik, jika kita melihat seseorang berbuat pada kemungkaran, maka hal yang harus kita lakukan adalah mencegahnya. Mencegah dengan apa? Yaitu mencegah dengan 3 cara. Yang pertama adalah mencegah dengan tangan. Yang dimaksud dengan tangan di sini adalah kekuasaan. Sebisa mungkin kita mencegah seseorang itu untuk berbuat kemungkaran dengan kekuasaan yang kita miliki. Jika kita tidak bisa mencegah seseorang tersebut dengan kekuasaan yang kita miliki, maka cara yang kedua adalah mencegah dengan menggunakan lisan atau nasihat. Nasihatilah orang tersebut supaya orang tersebut mau berhenti dari kebuatan mungkar atau jalan yang buruk. Dan jika kita masih tidak bisa lagi, maka menggunakan cara yang terakhir, yaitu dengan menggunakan hati. Dengan menggunakan hati, lalu apa yang harus kita lakukan, yaitu adalah dengan mendoakan
untuk orang tersebut yang terbaik supaya bisa kembali ke jalan Allah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Al-Hadith At-Tali Akhbarona Al-Hadith An-Namrah. At-Tasi'ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadith At-Tasi'ah An Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bih fatu minhu mastata'tum fa inna ma ahlakal ladina min qablikum kathrul masail wa ikhtilafuhum ala anbiyahim. Rawahul Bukhari wal Muslim. Artinya, hadis ke-9 dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar pernah berkata, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, segala perkaranya aku larang, maka jauhilah perkara tersebut, dan segala perkara yang aku perintahkan, maka laksanakanlah perintah tersebut sesuai dengan kemampuan kalian. Sesungguhnya yang menyebabkan kaum-kaum sebelum kamu rusak, hancur, adalah karena terlalu banyak bertanya dan mengingkari nabi-nabi mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Fi hadzal hadits bayyinah wa yajibu alaina an najtaniba kull syai' alladhi nahaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu. Al-mithal qasrul nafas wal husnan. Wa yajibu alaina aidan an na'mula kull syai' alladhi amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bih dimna hududina. Al-mithal hijul bait man istata'a minkum sabila. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil azim, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wa bidzalik yanbaghi 'alaina an nazra'a hadzal hadits fil qalbi wa fu'ad. Syukran hadza faqat minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran. Salajengipun kula nyuwun dipun waosaken hadis nomor pinten nggih? 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hadith As-Sabi' An Abi Ruqayyah At-Tamimi bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Artinya, hadis ketujuh dari Abi Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, agama adalah nasihat. Kami bertanya, bagi siapa? Beliau menjawab, bagi Allah, bagi kitab Allah, bagi Rasul Allah, bagi para pemimpin kaum muslimin dan bagi kaum muslimin. Rawahu Muslim. Maksud dari hadis tersebut adalah nasihat bagi Allah. Sebagai kaum muslimin, kita harus bertakwa kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan tidak boleh menyekutukan Allah. Yang kedua, nasihat bagi kitab-kitab Allah. Kita harus mengagungkan kitab Allah, kita harus menyucikan kitab Allah, dan kita harus membaca kitab Allah dengan bacaan yang benar. Yang ketiga, nasihat bagi Rasul Allah. Yang pertama, kita harus mempercayai akan adanya Rasul Allah, bahwa Rasul Allah merupakan utusan dari Allah dan membawa risalah yang benar. Yang kedua, kita harus menghidupkan sunnah Rasul. Yang keempat, nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Yang pertama, kita harus mengingatkan apabila pemimpin kita sedang lalai, kita harus mengingatkan dengan lemah lembut. Kita tidak boleh melawan kepemimpin kita
dan kita harus mendoakan mereka semoga mereka selalu diberi tauhid oleh Allah. Dan yang terakhir, nasihat kepada kaum muslimin. Sebagai kaum muslimin, sesama muslimin, kita harus saling mengingatkan antara yang hak dan batil, dan kita harus menutupi aib saudara kita, dan kita harus menutupi kelemahan saudara kita. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhiran, terakhir kali, tidak semuanya ya, Bu Atik minta untuk dibacakan dan dijelaskan hadis nomor 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu sani wassalasun. An-Abi Sa'idin Sa'd ibn Malik ibn Sinin al-Khudri radiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadithun hasan rawahu ibn Majah. Hadis ke-32 dari Sa'ad bin Anas radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hadis hasan, diriwayatkan dari Ibnu Majah. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim dilarang untuk melakukan perbuatan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, seperti merokok dan mengendarai kendaraan dengan ceroboh. Sekian, syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, hasil beberapa, sebenarnya mereka semuanya sudah siap ini, tapi waktu ya yang kita tidak bisa meminta semuanya untuk membacakan hadisnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.